الحمد لله الحمد لله الغني الحميد أشهد أن لا إله إلا الله وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرحمة والقول السديد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين maksudnya dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dan baikilah perbuatan kamu kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita amat bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan penentuannya juga pada hari ini kita dapat menjadi tetamu di rumah Allah untuk menunaikan solat Jumaat yang kita begitu rindu mahu mendirikannya. Peluang membolehkan ummah mendirikan solat Jumaat pada hari ini merupakan satu anugerah besar daripada-Mu ya Allah. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah. Sesungguhnya hamba-hamba-Mu ini tidak dapat mengungkapkan dengan kata-kata untuk menggambarkan rasa teramat gembira dapat kembali berkunjung ke rumah-Mu ya Allah. Semoga Jumaat 28 Zulkaidah ini merupakan satu sinar yang baik membolehkan umat Islam kembali mengimarahkan rumah-rumah Allah dengan kegiatan-kegiatan ibadah setelah sekian lama kita diarahkan memberhentikan aktiviti-aktiviti di masjid dan surau untuk mematuhi perintah kawalan pergerakan yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Moga-moga kita dikurniakan kesihatan dan kekuatan yang dapat melindungi diri dan keluarga kita daripada sebarang keburukan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk berwaspada menjaga keselamatan diri dan keluarga. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 195 surah Al-Baqarah memperingatkan kita bahawa seorang mukmin tidak hanya bergantung kepada ibadahnya semata-mata seperti berzikir, bersedekah dan sebagainya. Akan tetapi seorang mukmin itu juga sentiasa prihatin dan berhati-hati terhadap perkara-perkara yang boleh memudaratkan dan mengancam keselamatan dirinya dan ahli keluarganya. Seorang mukmin perlu berusaha sebaik mungkin untuk memastikan dirinya dan ahli keluarganya melakukan amal baik dan dijauhi daripada sebarang perkara yang boleh mendatangkan keburukan. Bermula dengan diri kita sendiri menunjukkan sebaik-baik contoh teladan, baik secara pertuturan, begitu juga secara perbuatan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mimbar memperingatkan untuk sama-sama menjaga kebajikan diri dan keluarga. Lebih-lebih lagi dalam keadaan dunia sedang menghadapi wabak pandemi COVID-19 yang telah membawa musibah kepada banyak pihak. Sebilangan rakyat kehilangan pekerjaan dan punca pendapatan. Semakin ramai yang sudah habis wang simpanan, putus bekalan makanan, tiada tempat tinggal dan kini terpaksa bergantung pada ihsan bantuan untuk meneruskan kehidupan harian. Dilaporkan banyak syarikat dan perniagaan yang telah ditutup. Ada yang jatuh muflis. Semakin ramai yang kehilangan ahli keluarga, semakin ramai yang menghadapi tekanan emosi serta kemurungan. Dan sangat mendukacitakan bilangan yang hilang pertimbangan hingga sanggup membunuh diri. Negara sedang merintis berbagai usaha untuk membolehkan rakyat dapat kembali melalui cara hidup seperti biasa. Hasrat tersebut akan melalui proses yang lama
dan semakin tertakluk kepada angka-angka jangkitan yang masih belum menunjukkan tanda-tanda penurunan yang meyakinkan. Dalam suasana kemelut ekonomi yang dihadapi ketika ini, dibimbangkan kemungkinan berlakunya peningkatan jenayah, terutama jenayah-jenayah kecil seperti ragut, penjeluk sapu, pecah rumah, pecah kereta dan pelbagai lain. Dalam kebimbangan kemungkinan tersebut, mimbar berpesan kepada para jemaah untuk memperingati ahli keluarga agar sentiasa berwaspada terhadap perkara-perkara berikut. Yang pertama, berhati-hati dan peka dengan keadaan sekeliling ketika berada di luar rumah. Elakkan daripada memakai barang-barang hiasan berharga, dan jika tidak diperlukan dalam kalangan wanita, elak daripada membawa beg tangan. Yang kedua, berhati-hati menggunakan telefon bimbit semasa berada dalam khalayak ramai untuk mengelak daripada menjadi sasaran peragut. Yang ketiga, berhati-hati dan kalau berasa curiga, elak atau tangguhkan daripada memasuki lift bersama orang yang tidak dikenali. Keempat, gunakan jalan utama yang sering digunakan oleh orang ramai dan jangan mengambil laluan terpencil atau laluan pintas yang sunyi. Kelima, tidak berseorangan ke tempat letak kereta, terutama di tempat yang gelap dan sunyi. Keenam, jangan memberanikan diri berhenti pada malam hari sekiranya terlintas dengan kenderaan yang kelihatan rosak tersadai di pinggir jalan. Di sebaliknya, bantuan boleh disalurkan dengan memaklumkan lokasi dan nombor kenderaan yang tersadai kepada pihak polis. Langkah berhati-hati ini hendaklah dijadikan panduan bagi mengelakkan diri dan ahli keluarga menjadi mangsa jenayah. Setelah kita berusaha dan berikhtiar kepada Allah, jualah kita bermohon dan bertawakal agar diberikan keselamatan daripada sebarang malapetaka dan mudarat yang membahayakan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azima li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.